Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom Alehim. Kembali bersama saya dalam Renungan Harian GKI Kuitang. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini dari surat Roma pasal 12 ayat 11. Demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang bersedia melakukannya. Firman Tuhan ini pertama-tama ditujukan Paulus kepada jemaat di kota Roma, tetapi juga kepada kita yang hidup pada zaman ini. Dalam surat Roma pasal 12 ini, Paulus memberi banyak nasihat kepada jemaat. Sebenarnya, apa dasarnya Paulus memberi nasihat-nasihat itu? Kalau kita lihat konteks pasal sebelumnya, dasar nasihat itu adalah anugerah dan kemurahan Allah. Dalam surat Roma pasal 11 ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu Paulus menasihatkan kita supaya kita mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Allah juga memperlengkapi jemaat dengan karunia-karunia yang dibutuhkan untuk pembangunan tubuh Kristus. Ingatlah saudara, Allah sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Maka tepat sekali nasihat Paulus kepada kita dalam menjalani kehidupan dan pelayanan kita. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Di awal renungan ini kita telah mendengar pujian indah yang dipersembahkan oleh staf karyawan GKI Kuitang. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Judul aslinya Our Best. Syair lagu ini diciptakan oleh Essie Kirk dan musiknya oleh Grant Colfax Tular. Syair lagu ini diterjemahkan oleh F. Suleiman dengan begitu jelas. Ketika kita mendengar lagu ini, kita diingatkan, Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik, ya berikanlah. Tuhan memanggil kita untuk memberikan apa yang terbaik dalam pelayanan kita kepada Tuhan dan sesama. Di tengah situasi sulit saat ini, seperti dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, apakah semangat kita menjadi kendor? Apakah pelayanan kita menjadi redup? Apakah kasih kita menjadi luntur? Apakah kita tetap bersedia memberi yang terbaik? Atau sebaliknya, apakah kita memberi hanya sekedar asal-asalan, apalagi akal-akalan? Mungkin orang akan melihat nampaknya seolah-olah kita melayani dengan baik, kita memberi dengan baik. Padahal sebenarnya tidak, kita sendirilah yang tahu. Oleh sebab itu, marilah kita bertanya pada diri kita, bersediakah kita memuliakan Tuhan Yesus melalui hidup dan karya kita? Ingatlah nasihat firman Tuhan ini kepada kita. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ingatlah, Tuhan sudah mengutus kita untuk melayani dan berkarya. Yakinlah, Tuhan memberkati tiap karya dan persembahan hidup saudara. Walaupun tak besar talentamu, berilah yang terbaik kepada Tuhanmu. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan,
Kami bersyukur karena Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kami. Tuhan sudah rela berkorban demi keselamatan kami. Tuhan sudah memberi karunia dan talenta kepada kami masing-masing. Di tengah situasi pandemi ini, berikanlah semangat kepada kami agar kerajinan kami tidak kendor. Mampukanlah jiwa kami terus berkobar-kobar dan mampukanlah kami terus melayani Engkau dengan memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara dan keluarga saudara.